kan kita udah mau sampai sekolah nih. On time, gak telat-telat cuy. Ini, apaan sih lu? Dikit-dikit video, dikit-dikit video. Artis lu. Rajin amat lu. Aduh. Mana yang prih? Barunya lu gak liat. Aduh. Jangan bilang kelas gue, males banget kan ngurus lagi. Ganteng banget tuh cowok yang jalan depan. Mas ceweknya bukan ya? Berisik! Oh ya? Bagus. Iya dong, itu. Pasti abis ini kita bakalan terkenal ya gak sih? Hey, ingat ya, kalian gak boleh sombong. Tidak akan aku biarkan kebaikan berkuasa. Pasti lagi ngerencanain sesuatu. Ngomong apa sih bisik-bisik segala? Pansil. Oh gitu loh ya. Duduk sah. Kalau gue ada, lu usir ya. Kalau gue nggak ada, nanti lu kangen loh. Widih, ngapain gue kangen sama kodok? Tolong aku. Abu, tenang. Bisa kau membantuku? Tasku dicuri. Dicuri? Abu, apa? Kejar pencurinya! Tapi gue juga gak sabar tau buat bagi-bagi kebutuhan dan membantu orang lain. Sama. Emang lu ikut? Bantu doa ya? Makasih. Iya. Lalu ninggalin gue, lalu ninggalin. Please, jangan ninggalin gue. Masa, please, jangan ninggalin gue. Masa. Ya, mau sih, gak lucu, jangan gini, Cak. Masa. Cak, lu lagi gak ngeprank kan? Cak, bangun, Cak. Rasha! Papa! Beneran nih, mau jadi pasal aku? Drakor Korea. Oh my god. Ih, sasi. Beneran ini alat buat nyari papa. Terus tiba-tiba lo bilang gue so asik gitu. Ngapain sih lo ke kamar sana? Sorry ya, gue itu bukan ngomongin Allah. QR banget deh. Iya, gak ada di sini tuh cuma kita berdua. Jujur sama gue sekarang, di mana lo sembunyiin Adara? Enggak, gue gak nyembunyiin apa-apa, Syah. Jujur sama gua, di mana dia? Lepasin dulu, dia sakit, dia. Aku berani bersumpah tadi ada yang ngedorong aku, Mas. Seberani itu tante mau ngomong sumpah? Udahlah, jujur aja sama papa kan berarti itu bohong. Adara, cukup. Sekarang papa bilang tante Mila, kenapa gak bilang Adara? Udah gak sayang sama Adara.
Gak gitu juga sayang. Tapi kalau kamu salah ya papa harus tegas sama kamu. Tante Bella jahat banget sih. Bisa-bisanya dia buat papa marahin gue. Padahal papa gak pernah kayak gini sebelumnya. Ayo cepet ngomong kan, biar lo cepet ke rumah sakit juga. Adara, Mami belum percaya kalau harus Mami yang nganterin kamu duluan. Tapi Mami yakin Allah lebih sayang sama Dafa. Allah akan ngejaga Dafa. Dan insya Allah Mami ikhlas melepas kamu. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Fatir bin Sutomo dengan Salma binti Hasbullah dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dan uang tunai 20.230.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Salma binti Hasbullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi, sah? Sah! Gini nyanyi! Cantik banget sih. Eh, Badai, Petir. Lu berdua bisa gak sih gak usah ganggu saudara gue sehari aja? Gak bisa, dia kerap di hati kita. Kenapa? Santai banget sih lu berdua kayak di pantai. Eyang. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kamera CCTV, Syat. Iya. Jadi itu apa tuh? Ini kecil. Terus ini aku bikin bentuk lalat. Biar bisa terbang. Ini gak gampang kelihatan sama orang. Gitu. Hujan, woi. Woi, hujan. Tada! Mau. Lucu banget. Kalian ingat gak? Dulu waktu kita masih kecil, kita udah janji kalau diantara kita berlima ada yang lagi sedih atau ada yang lagi marah, kita harus bisa naikin moodnya dengan kembang api. Ini gimana, Pak? Kita gagal selamat kalau kayak gini, Pak! Masuk, nggak terus, ya. Saya akan bawa kalian semua tinggal bareng sama saya. Dear,
aku akan jaga anak-anakmu sebisa aku. Doakan aku semoga aku mampu merawat dan menjaga mereka hingga besar. Sesuai amanah kamu ya. Barusan rasanya kayak saya tidak bergerak itu. Ini bicara mereka yang baik-baik. Nah sih. Repot. Barang lo gede ya? Hah? Kasian. Otaknya picik. Ngomong-ngomong mana barusan? Ulang coba. Tak mana? Picik. Hey, apa picik? Kecil, little. You know little? Mana dia? Kamu ngomong mana? Mana? Apa? Diam kamu kecil. Bisa, diam kamu kecil. Eh, lu pada gede gak ada otaknya? Aku suka sama kamu. Cinta tak bertepi. Kayaknya dari awal aku ketemu sama kamu, aku udah suka sama kamu. Gue beneran bisa tenang balik kerikil itu. Ternyata tanpa terlalu banyak berpikir, gue malah bisa sentuh kerikil itu. Berarti gue harus tenang dan fokus sama kerikil-kerikil itu aja. Bah, jangan luka lama. Tembakin dia, bah! Garong kan, lo ngapain masuk rumah gue? Mau nyuri lo, hah? Gue gak mau nyuri atau apa. Gue cuma mau jadi lebih ketemu lo aja, cogal. Halo cogal lo, cuma mau nebak cewek aja, maju mundur. Gimana kalau lo mau jadi murid gue? Nili! Kenapa sih Gibran tuh malah bantuin Nili? Gak sebelum pisang sih. Dasar caper, emang Gibran jeng irsatnya sama baik. Gak akan aku biarin si Gibran berhasil deketin milik. Aduh, os. Apaan sih orang? Cewek doang lo bersihin nih, muka aing teh juga kotor nih lihat, merah semua. Aing dulu atuh yang bersihin. Gak mau lo ganggu gua aja orang gua lagi bersihin milik. Udah Gib, bantuin aja si Asep, kasihan dia. Tuh, dengerin. Gimana? Masakan mama enak gak? Ini tapi emang enak banget, Ma. Bokal buatan mama, gak ada yang bisa ngalahin enaknya. Serius? Beneran. Ini kan rasa
Semua chef tuh pasti kalah sama mama. Akhirnya mama tuh seneng banget bisa masakin buat kalian. Juara lomba Olimpiade Taekwondo tahun 2023. Iya. Kan bener. Lu kok cepet banget sih stalkingnya? Semua gerakan Taekwondo itu keren. Makanya bisa juara satu. Nah, alat-alat gua tuh yang jubah karate sama sarung tinju, semua gerakannya diambil dari gerakannya dia. Wah, luar biasa. Makasih loh. Ini adalah wanita mandiri. Wanita yang keren, wanita berprestasi. Hati kali. Sial. Semudah itu menghancurkan mereka. Ini benar-benar di luar dugaanku. But I never give up. Pasti ada cara untuk menghancurkan mereka semua. Mungkin mamanya aku tinggal mencari kamu. Lu mau gak jadi pacar gue? Ya gue mau. Saya boleh dipipi bentar ya? Tolong bu. Oh,